Nyuci sendiri ya. Jangan lah lu. Mau jangan? Iya. Macet ya. Padahal hari libur ya. Jalan macet. Tetep ya macetnya. Ya. Oke. Halo semua sahabat Bina Generasi Karawang. Kita bisa menyimak bagaimana keseharian para driver trailer. Mereka jauh dari keluarga tercinta anak istri. Sikap mandiri dan tegar menghadapi kehidupan sehari-hari. Hanya teman sejati yang menemani di kala suka dan duka yang dirasakan sendiri. Sangat simpati kepada para driver yang dialami. Makan. Awas jangan ada di dalam tempat. Rendangnya guys. Rendang enak banget. Banyak sambal banget. Sambal. Sudah. Ketika kita mendengarkan obrolan santai Bang Bina dengan seorang supir asal Surabaya begitu berkesan dengan keseharian dari pekerjaan yang diemban. Beliau jarang pulang kampung karena hambatan tugas perusahaan yang harus dilaksanakan untuk mengantarkan muatan. Kerinduan kepada anak istri yang ditinggalkan penuh kesedihan dan kekhawatiran. Namun demi kebaikan anak istri untuk masa depan, jangan sampai kesusahan. Perlu diingat seorang supir harus siap menghadapi ujian dan rintangan di perjalanan. Maka siapkan mental dan fisik jiwa lapang dada, dan tidak lupa sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para istri yang ditinggalkan, dan juga anak-anak doakan ayah kalian. Semoga sehat selalu, dan tetap tegar menjalani tugas dari perusahaan. Semoga dari perbincangan ini, kita mendapatkan hikmah yang bermanfaat dan menjadi pelajaran. Oke sahabat, jika Anda ingin mengenal lebih dekat dengan para driver trailer, silakan tonton video Bina Generasi Karawang selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya kami ucapkan. Sampai bertemu kembali di saluran yang sama, jaga kesehatan dan keselamatan, tetap berhati-hati di perjalanan.